Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Curug Channel 03. Hari ini saya ajak teman-teman jalan-jalan nih di daerah Rokon, daerah Rejang Lebong. Inilah situasinya nih teman-teman. Daerah Rokon masih daerah persawahan. Lumayan sepi juga nih teman-teman. Masuk daerah pertambangan ini batu. Ini ada mobil truk yang ikut batu nih teman-teman. Batu apa pasir? Kayaknya batu. Ya, jalannya sedikit rusak. Ada nih apa namanya, perkebunan kopi jagung manis. Tanah satu kapling itu 40 juta, tapi ya lumayan jauh daerahnya, di daerah Rokon. Ini perkampungan yang masih sedikit pemukiman warga. Air irigasinya bening teman-teman. Bening. Besar airnya, mengalirnya. Wow, debunya. Cetipir, debu. Ini saya sendiri belum tahu tembusannya kemana nih teman-teman, karena pernah kesini cuma belum apa namanya, belum pernah sampai ujung. Tembusannya kemana itu belum tahu, karena situasi dan kondisinya tuh
lumayan sepi. Kita telusuri sampai mana, teman-teman ya. Pasir, ambil batu teman-teman. Ditambang. Ini dia teman-teman. Sampai di mana? Ini cuacanya gelap. Apa karena bakar sampah atau gimana teman-teman? Biasanya tuh di daerah Jambi kalau yang kebakar tuh teman-teman, kebakaran sampah. Pak, numpang nanyo, kalau lurus lagi kemana itu pak? Nah, Krokon, yang wisata itu? Ya. Situ bisa? Bisa. Tapi jalannya bagus tidak? Apa cah ini? Sama cah inilah? Oh iya. Oh, cah itu ya? Oke, bapak ketemu di Pang 4 lah, intinya di ujung itu kayak bapak di kiri. Kiri ya? Di Pang 4, Pak Yom. Ah, iya, iya. Makasih ya. Ya. Oh iya, makasih ya. Jadi ya, teman-teman, karena belum tahu jadi kita nanya. Harus nanya, teman-teman. Kalau tidak nanya, sesat kita. Stop dulu pada mobil. Kita menjelajah atau menyusuri. Krokon, gimana sih situasinya? Pengen tahu pembesarnya bagaimana? Karena saya baru kali ini teman-teman kesini. Kalau ke Krokon yang wisata itu kan lewat sini. Cuma ini saya pengen tahu pembesarnya bagaimana. Situasinya ini agak gelap, kayaknya ada yang bakar sampah atau gimana nih teman-teman. Maksudnya suasananya tuh lain, cerahnya tuh lain teman-teman. Gelap, seperti bakaran atau gimana gitu. Tidak biasanya teman-teman. Kita duluan aja karena debu.
lumayan jalanannya sempit. Kalau malam ini tidak bisa lewat teman-teman, karena ya beginilah situasinya, jauh dari perkampungan, jauh dari pemukiman, karena ya ini, wih, iya, ini karena sering dilewati mobil berat kali teman-teman, apa gimana? Persimpangan simpang 4 baru belok kiri. Oh begini teman-teman. Ini ya saya baru tahu nih teman-teman nih. Awas deh, ada mobil.